Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fitnah. Masyiral muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah pada malam hari ini dengan nikmat beserta karunia-Nya kita bisa hadir ke majlis yang kita cintai ini dan rangka untuk tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah, yaitu mendapatkan al-ilmu asy-syar'i yang insyaallah taala ini merupakan jalan untuk menuju surga. Salawat dan salam buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tauladan, uswah dan panutan. Baik, insyaallah pada sesi pertama ini ya, sekitar 30 menit pertama kita akan bahas tentang manhaj salaf ya, dan yang berhubungan. Kemudian setelah azan kita akan membahas fikih muamalah kontemporer, yaitu harta haram, beberapa masalah sampai nanti masuknya sampai kita habis salat Isya. Sama-sama telah kita ketahui ya, bahwa jalan yang kita lalui adalah jalan yang ditempuh oleh para salaf dalam mengikuti din agama. Mengikuti para salaf dalam, para salafus saleh dalam i'tiqad, dalam keyakinan dan manhaj. Kita berusaha untuk mengikuti mereka karena mereka adalah contoh dan tauladan. Mereka para salaf adalah orang-orang yang dididik dan dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berguru langsung kepada Nabi. Maka tentu sanadnya akan bersambung ketika mereka berguru kepada Nabi, kemudian mereka mengajarkan kepada tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada tabi'ut tabi'in sampai kepada kita. Bahwa hendaklah seseorang berada dalam keyakinan, dalam akidah dan dalam manhaj apa yang ditempuh oleh para salafus salih, dengan menjauhkan apa yang menyelisihi manhaj salaf dalam akidah dan manhaj. Yang dimaksud dengan manhaj salafus salih adalah jalan yang ditempuh oleh para salaf fi ta'amul, dalam bermuamalah kepada ulatul umur, pemimpin, bermuamalah kepada mubtadi'ah, orang-orang mubtadi' yang berbuat bid'ah dan yang lainnya. Bahwa dalam masalah ini wajib setiap muslim untuk mengikuti para salafus salih dalam i'tiqad mereka, dalam keyakinan mereka, akidah mereka, akidah salaf. Kewajiban kita untuk mengikuti akidah salaf dan manhaj mereka. Manhaj adalah
jalan yang mereka tempuh dalam menjalankan ajaran agama ini. Li'annahu huwal haq, karena sungguhnya dia adalah hak, dan yang selain dari salaf itu adalah batil. Ini yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 115. Wa may yushakkikir rasul, siapa yang mendurhakai rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi mereka petunjuk, wa yattabi' dan mengikuti, ghaira sabilil mu'minin, yang bukan jalannya orang-orang mukmin, nuwallihi, ya, kami akan arahkan mereka berpaling, ma tawalla, ke mana mereka mau berpaling, wa nuslihi jahannam, masukkan mereka ke dalam neraka jahannam, wasa'at masira, dan itulah sejelek-jelek tempat kembali. Maka dalam hal ini para ulama mengatakan, man lam yakun muttabi'an, siapa yang tidak mengikuti sabilahum, jalan mereka, kana muttabi'an, adalah dia mengikuti bukan jalan mereka. Siapa yang tidak mengikuti jalan para salafus saleh adalah dia tidak mengikuti jalan mereka. Maka dalam hal ini para ulama mengambil dalil bahwa atba'u sabilihim, mengikuti jalan para salaf itu adalah wajib dalam menjalankan agama. Mengikuti jalan para salaf adalah wajib. Maka tidaklah seorang keluar dari apa yang mereka sepakati. Jadi apa yang disepakati para salaf, ijma' mereka, tidak boleh keluar kita dari mereka. Siapa yang menempuh jalan mereka, faqadihtada, sungguh dia mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Yang menempuh jalan salaf, ya, para salafus saleh, mereka mendapatkan petunjuk. Wa man salaka ghaira sabilihim, siapa yang menempuh bukan jalan mereka, lalu mereka mendakwakan diri mereka ini ada kelebihan, ada keutamaan, waliman sabaqu, dan orang yang sebelumnya an-naqsu, berada pada kekurangan, kejahilan, maka sungguh mereka sudah sesat dengan sesat yang nyata. Artinya adalah orang-orang yang menisihi para salaf, lalu dia mengatakan sahabat itu beranalah ilmunya, ya, nyesuantal sebuah nabinya, atau mereka menganggap lemahnya sahabat, ya, lemahnya tabi'in, maka orang ini sudah menempuh jalan yang menyimpang atau sesat, ya. Bila kita lihat para ulama, mereka sangat menganjurkan untuk berjalan di atas manhaj salaf. Alaika bil athar, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah. Jadi imam-imam yang empat itu semuanya mereka salaf. Ya. Mereka salaf. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam yang lain. Mereka salaf, mereka sama dalam akidah mereka. Cuma mungkin dalam hal furu', cabang-cabang fikih, terjadi perbedaan mereka. Kenapa terjadi perbedaan dalam masalah fikih? Ya, karena berbeda situasinya, berbeda tempatnya, berbeda tingkat pemahaman ilmunya dalam masalah fikih tadi. Namun dalam masalah akidah, pokok akidah mereka, pokok-pokok ibadah mereka, mereka sama. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Karena ada juga orang yang mengatakan salaf itu tidak ada mazhabnya dah. Orang salaf itu tidak ada mazhab, tidak Syafi'i, tidak Hanafi, tidak Hambali. Ya. Bermazhab itu, ya, dibolehkan, tapi fanatik terhadap mazhab tidak boleh. Seperti Arab Saudi kan banyak memakai Hambali. Ya. Artinya banyak mereka mengikuti apa yang dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam Ahmad, tapi mereka tidak fanatik terhadap pendapat tersebut. Mereka juga memakai, ya, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain-lain.
Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah, apa kata Imam Abu Hanifah? Alaika bil athar, hendaklah kau bersama athar. Athar itu istilah lain dari hadis. Athar hadis, ya. Wa tariqatu salaf, hendaklah kalian berjalan di atas metode salaf. Wa iyyaka wa kullu muhdatsatin, jauhilah oleh kalian setiap perkara yang baru. Fa innaha bid'ah, sungguhnya itu adalah bid'ah. Abu Musfir As-Sam'ani mengatakan, syiar ahlu sunnah, apakah syiar ahlu sunnah tadi? Atba'uhum salaf, mereka mengikuti salafus salih. Ini syiar ahlu sunnah. Wa tarkuhum kullu, mereka meninggalkan setiap ma huwa mubtadi, apa yang baru, ya, apa yang bid'ah. Sedangkan Imam Ibn Qudamah mengatakan, waqad sabata, sungguh telah tetap wajibnya mengikuti salafus salih, ya, di atas kitab dan sunnah dan ijma', ya. Wajibnya mengikuti salafus salih di atas, ya, di atas al-kitab dan sunnah dan ijma' para ulama. Kemudian wal ibrah, dapat ibrah yang menunjukkan atasnya. Sesungguhnya para salaf la yakhlu, tidak sunyi dari adanya mereka musibin, benar, dan adanya mukhti'in. Apabila mereka musibin berada dalam kebenaran, wajib mengikuti mereka. Lianna atba'i sawab, wajib, karena mengikuti yang benar itu adalah wajib. Dan mengikuti yang salah dalam hal i'tiqad, dalam hal akidah, hukumnya haram. Di para salaf, kalau mereka di atas petunjuk Allah, di atas kebenaran, maka berarti mereka di atas jalan yang lurus. Dan menyisihi mereka mengikuti jalannya setan atau jalan yang menyimpang dari siratul mustaqim. Allah telah perintahkan untuk mengikuti jalannya para salaf tadi dan melarang mengikuti selainnya. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqiman, sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang menyimpang. Fatafarraqa bikum an sabilihi, engkau akan terpecah belah dari jalannya. Dzalikum wasaqum bihi, itulah yang Allah wasiatkan kamu dengannya. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam ayat ini jelaslah jalan yang, wa anna hadza sirati, jalanku ini yang lurus. Ikuti jalan Allah, jalan Rasulnya, dan tidak boleh mengikuti as-subul. Subul ini jalan-jalan yang menyisihi, jalan-jalan yang menyimpang di ajaran agama. Maka jelaslah, yang jelas adalah mazhab salaf, manhaj salafus saleh fil i'tiqad, dalam keyakinan wal haq, benar. Dalam hal akidah, dan kelompok-kelompok yang menyisihi para salaf, maka mazhab mereka tidaklah benar, bahkan batil. Oleh karena itu, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam hal kita mengatakan, menampakkan dan menisbatkan diri kepada salaf, boleh tak? Menisbatkan diri kepada salaf bahwa saya ikut salaf, salafi, kan? Saya mengikuti salaf. Apa kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah? La aiba ala man hazara mazhabus salaf, tidaklah aib orang yang menampakkan mazhab salaf, ditampakkan dalam amalannya, dalam ibadahnya, ya. Bukan dengan kata-kata saja. Tidaklah aib, tidaklah cela orang yang menampakkan mazhab salaf. Dan wantasama ilaih, lalu dia menisbatkan kepadanya. Dia menisbatkan kepadanya. Wa'tazza ilaihi, dia, ya, menisbatkan kepadanya, bahkan wajib menerima itu dengan kesepakatan.
Fa inna mazhab salaf, sungguhnya mazhab salaf itu, mazhab salaf ini la yakunu, tidaklah ada melainkan kebenaran. Bahwa apa yang ada pada salaf, ulama-ulama salaf terdahulu, semuanya hakun, benar. Tidak ada satupun kebatilan. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ya tanggapan beliau terhadap orang yang menampakkan dirinya seorang salaf, ya, mengamalkan salaf tadi, apa yang diamalkan oleh salaf, dan menisbatkan kepada salaf, bukanlah hal yang enggak, yang aib, bukan hal yang cela, bahkan wajib itu, ya, seorang. Hanya saja tidak boleh dia menyatakan dirinya salaf tapi di hatinya sombong, atau di hatinya itu berbangga-bangga saja, atau dusta. Ada orang yang mengatakan dirinya salaf tapi dalam hanya salaf, mengatakan dalam perkataan bahwa salaf, bahwa salafi, tapi dalam perbuatannya, amal sehari-harinya tidak ada menampakkan salaf. Ini dusta. Tidak palunya mendakwakan dirinya salafi, ya. Dalam amalan sehari-harinya, perilakunya, kemudian akidahnya, dia hanya mengatakan dirinya salaf secara mulut saja. Nah, ini qotna fidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Tuduhan-tuduhan terhadap salaf, apalagi sekarang ini marak tuduhan salafi wahabi. Wahabi istilah yang muncul, yang digelari oleh orang-orang anti dakwahnya Muhammad, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, gelar-gelar Wahabi tadi, Wahabi ini adalah gelar yang muncul dari lawan-lawan dakwah sunnah. Bahkan gelar ini dimunculkan pula oleh orang Inggris, orang Yahudi, ya, gelar-gelar ini. Namun sayang umat Islam belakangan memakai pula gelar-gelar Wahabi. Padahal gelar ini tidak jelas siapa itu Wahabi itu. Apakah Muhammad bin Abdul Wahab punya mazhab Wahabi juga? Ternyata tidak. Beliau dalam fikih Hambani, dalam akidah beliau mengikuti salaf. Ya. Jadi kalau ada orang bertanya Wahabi itu apa, Wahabi itu? Tanya akannya. Nah, maka orang sekarang berupaya tuduh-tuduhan Wahabi tadi. Namun kita perlu untuk menampakkan pribadi dan akhlak kita, karena orang Wahabi itu identik dengan orangnya suka membid'ahan, suka menyesatkan orang. Itu orang Wahabi, kan? Menyesatkan, membid'ahkan bukan hak kita, tapi adalah ulama. Ketika kita mengatakan ulama fulan mengatakan begini, kita menisbatkan kepada ulama, maka tidak mengapa. Dan tidak mudah untuk mengatakan orang sesat, tidak pula mudah. Ya, harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Ada kalanya orang sesat itu bukan karena, artinya bukan dia tidak menerima ilmu, tapi dia salah dalam menerima ilmu umpamanya. Guru-guru yang mengajarinya, kondisi pemahamannya yang menyimpang, dia ikut menyimpang pula, dan dia tidak tahu dia dalam penyimpangan. Nah, inilah kita meluruskan kebiasaan-kebiasaan pemahaman-pemahaman masyarakat tadi. Ikhwatul Afidin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Kemudian juga ada perkataan lain, tariqatu ahlus sunnah wal jamaah, jalan yang ditempuh oleh as-sunnah wal jamaah, atba'u athar Rasulullah, mengikuti athar Rasulullah, batinan, cara batin dan zahiran. Batin itu dengan keikhlasan, zahir dengan amalan. Kita beragama ini lahir batin. Lahirnya kita nampakkan melalui amalan, batinnya melalui hati kita. Ya,
keikhlasan, pengakuan, tawakal itu batin namanya. Kita beragama secara zahir menampakkan, batin adalah mengakui, meyakini, termasuk istri ikhlas, ya, mahabbah, mencintai, rasa takut, rasa harap, itu batin. Beragama itu lahir ba, lahir batin. Jangan seperti orang munafik menampakkan lahirnya, batinnya ya menyalahi. Tidak. Kita tidak demikian. Jemaah yang dirahmati dan muliakan Allah. Maka sini katakan, wala tajidu imaman fil ilmi, engkau tidak mendapatkan imam dalam ilmu dan agama seperti Imam Malik, Auza'i, Sauri, Imam Abu Hanifah dan Ahmad. Ini semua ulama salaf, ya. Melainkan mereka itu musallihun, terang-terangan menyatakan afdalu ilmihim, ilmu yang paling afdal, makanu yang sud, ilmu yang dahulunya orang yang mereka ikuti, yaitu ilmu sahabat. Seafdal-afdal amal mereka adalah amal yang mereka ikuti dengan amalan sahabat. Mereka melihat, yaitu ulama-ulama tadi melihat bahwasanya as-sahabah fauqahum, sahabat itu di atas mereka dalam semua bab keutamaan dan gelar. Balana tinggi ilmu manusia sekarang ini, maka sahabat lebih mulia, lebih tinggi, lebih mempunyai kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Imam Al-Qayyim ketika beliau menafsirkan firman Allah, wattabi' sabila man anaba ilai, ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian ikuti, kemudian kepadalah, kepadanya. Di sini dikatakan setiap sahabat adalah orang yang kembali kepada Allah. Kullun minas sahabah, setiap dari sahabat itu mereka adalah orang yang kembali kepada Allah, maka wajib untuk diikuti jalannya, perkataannya, keyakinannya merupakan sebesar-besar jalan. Dan dalil bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang kembali kepada Allah, Allah telah menunjuki mereka, wa yahdi ilaihi may yunib, Dia menunjuki kepadanya orang yang kembali. Kemudian apa kata Ibnul Hajj, as-sawabu innama yatarattab ala imtisal kitab was sunnah, bahwa yang benar itu adalah apa yang dihasilkan melalui mengikuti kitab dan sunnah dan mengikuti salaful nadi, as-salafus salih, salafus salih. Fal atba'u li salaf, maka pengikut para salafus salih bukanlah pengikut, ya, bukanlah orang yang menasabkan kepada seorang. Jadi orang yang mengikuti salafus salih tidak boleh dia menasabkan dirinya kepada seorang dari salaf tadi, Umari, Abu Bakar, ya. Tetapi dia menisbatkan dirinya kepada apa yang dilakukan Rasulullah dan sahabatnya dan tabi'in. Jadi kalau kita ikut para salafus salih, kita tidak menisbatkan diri kita kepada seorang dari salaf, seperti Abu Bakar. Lalu kita mendakwakan diri kita Abu Bakariyin. Nah, tidak. Umar, Umariyin atau Umariyah. Tapi kita mengikuti salafus salih adalah semuanya itu dari Rasulullah dan para sahabat. Tidak boleh kita mengikuti salaf seorang, artinya atas nama perorangan. Ya, tidak. Tapi adalah mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Quran dalam surat At-Taubah. Wassabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu di kalangan muhajirin dan ansar.
dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, radhiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka dan mereka pun reda kepadanya. Ini Allah nyatakan, Allah menguji para pendahulu, wassabiqunal awwalun, generasi terdahulu. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajirin dan ansar. Bagaimana mereka? Ya, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Adanya kalimat ya, walladzina taba'uhum, dan orang-orang mengikuti mereka ini adalah orang yang setelah generasi sahabat, yaitu tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti tabi'in sampai akhir zaman. Bagaimana pujian Allah kepada mereka? Radiyallahu anhum, Allah reda kepada mereka, mereka pun reda kepada kepada Allah. Kemudian Allah persiapkan untuk mereka surga, masya Allah. Ini langsung Allah reda, kemudian Allah siapkan surga bagi mereka, bagi orang yang mengikuti para salaf tadi. Allah reda, kemudian Allah siapkan surga bagi mereka, mereka kekal dalamnya. Oleh karena itu, as-salafus salih, mereka adalah ahlu sunnah, ya, dan dikenal dengan sunni, huwa as-salafi. Karena ada orang yang mengaku ahlu sunnah, tapi ketika dinisbatkan kepada salafi, namun ada ahlu sunnah dengan salafi itu jelas nama lain dari ahlu sunnah salafi. Ada orang yang mereka menisbatkan ahlu sunnah wal jamaah, namun ketika dikatakan antum salafi, namun ya, kalau dia memang ahlu sunnah wal jamaah, maka dia salafi ahlu sunnah wal jamaah, karena dia mengikuti sunnah dan jamaah. Salafi karena dia mengikuti para salaf. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah merupakan salah satu dari nama as-salafi. Jadi saya katakan ahlu sunnah wal jamaah salah satu nama, ya, nama dari nama-nama sunnah. Namun tidak cukup itu saja, nama lain dari al-sunnah itu adalah salafi. Ya, dah, kalau orang tidak mau dikatakan salafi, tapi dia mau dikatakan al-sunnah saja, maka tidak benar dia. Namanya al-sunnah jamaah kini kan, aswajar segala macamnya. Tapi ketika disebutkan kepada salafi, namun padahal nama ini saling keterkaitan. Salafi itu sadonyo, kalau salafi itu yo bid'ah sadonyo. Ahlus sunnah orang yang mengikuti sunnah. Nama lainnya salafi, dibuktikan ketika dia mengikuti para salaf, dia ahlus sunnah. Ahlus sunnah adalah as-salaf, salafi. Jadi dikatakan was-salafi was-sunni. Salafi itu dia sunni. Kalimat yang pertama, kalimat sunni itu penisbatan kepada ahli sunnah. Dan kalimat yang kedua, as-salafi, penisbatan kepada salafus salih. Jadi keduanya itu mesti ya sama-sama. La farqa bainahuma. Berarti bagaimana? Tidak ada bedanya nama tadi, ahli sunnah dan as-salafi, sunni was-salafi. Fal-muttabi' lis-salafus salih, orang yang mengikuti salafus salih, mereka mengikuti ahlus sunnah. Tapi tadi saya katakan yang anehnya, nyo ahlus sunnah kecil nyo, tetapi ketika dinisbatkan kepada salafi, nak namuah salaf. Ya, dibuat kalimat ini terjadi perbedaan. Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi falya'lam, hendaklah ketahui gelar salaf dan gelar wa ahlul hadis. Gelar salaf dan gelar ahlul hadis, ahlul athar, ahlul sunnah wal jamaah, semuanya gelar-gelar yang dimuliakan, ya, dan itu dibolehkan dalam syariat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, sesi kedua ini kita akan bahas
kitab harta haram muamalah kontemporer Dr. Erwandi Tirmizi bahwa pada pelajaran yang terdahulu kita sudah membahas yaitu tentang harta haram yang berkaitan dengan hak-hak Allah seperti harta haram terhadap zakat yang belum ditunaikan. Bagaimana kalau hukumnya seseorang belum menunaikan zakat sudah sekian lama, maka ini adalah hutang baginya. Jika hartanya masih ada, ya, maka dia harus menghitung sudah berapa lama dia tidak bayar zakat. Jika hartanya tidak ada, maka dia terhutang. Nanti dia membayar ketika Allah bukakan pintu rezekinya. Karena dulu wajib baginya, sekarang karena kelalaiannya. Itu cara membersihkan harta haram yang berkaitan dengan hak Allah seperti zakat. Kemudian pada kesempatan ini tentang kezaliman terhadap orang tertentu. Harta haram yang didapatkan karena faktor kezaliman terhadap orang tertentu. Ini mengandung kezaliman. Karena salah satu unsur yang mengharamkan jual beli itu adalah apabila kita menzalimi seseorang dalam bermuamalah. Ya. Kezaliman itu bisa jadi kezaliman dari penjual. Kezaliman itu juga bisa terjadi kezaliman dari pembeli. Bukan penjual saja yang zalim, pembeli juga bisa zalim. Nah, ini bentuk-bentuk yang mengandung kezaliman kepada pihak yang dipaksa. Umpamanya dipaksa untuk membeli. Ya, ada kalau nak dibelinya diancam, ini kezaliman. Kemudian kezaliman di antara bentuk kezaliman menjual barang najis dan barang yang diharamkan. Kita akan membahas yang pertama, jual beli barang terpaksa. Apa hukumnya menjual jual beli yang terjadi karena unsur keterpaksaan? Kita tahu bahwa di antara syarat dalam jual beli adalah adanya unsur suka sama suka sama suka. Tidak boleh adanya unsur keterpaksaan. Di antara syarat sahnya jual beli adalah adanya unsur sama saling rida meridai tanpa ada unsur keterpaksaan. Maka seorang yang terpaksa, maka siapa orang dipaksa ini? Orang yang berada di bawah ancaman fisik orang lain. Itu namanya dikatakan terpaksa. Ya. Dia ancam fisik pihak lain yang mampu melakukan ancaman tersebut. Bila pihak yang dipaksa tidak mau melakukan jual beli kepadanya, dia dipaksa dengan ancam fisik. Jadi penjual memaksa pembeli untuk membeli, kalau tidak dia akan diancam. Ini maksud dari keterpaksaan di sini. Seperti jual beli yang terjadi di sebagian tempat di beberapa kota di Indonesia, pada saat pembeli menawar harga sebuah barang, kalau sudah ditawar, makanya harus membeli. Ada sebagian daerah seperti itu. Kalau sudah ditawar, maka wajib dia membeli. Dipaksa untuk membeli. Kadang-kadang diancam dengan gertakan bernada tinggi. Kan ada orang mengancam, penjual mengancam pembeli, ya, dengan nada yang tinggi sehingga pembeli takut, merasa terpaksa, merasa terancam kalau tidak dibeli. Apakah hukum jual beli seperti ini? Jelas hukum jual beli ini tidak sah. Tidak sah berjual beli dalam keterpaksaan atau dalam keterancaman. Kalau anda antum beli, kau ditinju, saya pukul kamu. Kau tak ingat nanti diancam. Jual beli seperti ini tidak sah.
ya, status uang serta barangnya adalah haram untuk diambil. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'khulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan harta sesama kamu dengan cara batil. Ya, illa antakuna, melainkan hendaklah perdagangan antaradin minkum, suka sama suka, rela sama rela. Jadi jelaslah jual beli yang dilakukan karena unsur keterpaksaan atau ancaman, ya, maka jual beli tidak sah berdasarkan ayat yang mulia ini. Permasalahan yang kedua adalah, haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Ya, adalah nyobali harga murah karena penjual segan, mungkin pembeli ko dan sanaknya kan wal jual tinggi-tinggi baalah. Bagaimana hukumnya ini, ya? Telah dijelaskan bahwa tidak sah jual beli terpaksa. Tadi kita sudah menjelaskan tidak sahnya jual beli terpaksa. Namun apakah juga termasuk terpaksa bila penjual menurunkan harga karena rasa malu? Memalu, karena yang melanjut itu adalah menantunya kan. Melanjut menantunya dijual bekor kano, ya, atau ditawar. Contohnya seseorang meminta diturunkan harga dengan cara merayu penjual di hadapan orang banyak. Jadi penjual dirayunya, ya, sehingga penjual tadi merasa malu. Penjual merasa malu, lalu menjualnya dengan harga yang diinginkan pembeli. Apakah hukumnya ini? Atau para ulama juga masukkan jual beli ini dalam kategori apakah ini termasuk jual beli terpaksa? Maka hal ini berbeda bila penjual, ini ada ketentuan yang lain, berbeda bila penjual menurunkan harga barang atau pembeli membeli melebihi harga pasar atas dasar suka sama suka. Jadi terjadi transaksi jual beli di mana harga diturunkan atas dasar suka sama suka atau karena iba, ya, turunkan harga barang karena iba ibonyo. Nan belanja ko tadi kemenakannya, ya, yang belanja itu menantunya, diturunkan harga karena iba. Apakah ini juga unsur keterpaksaan atau karena hormat kepada pihak kedua? Tapi tidak ada unsur paksaan, ya. Seperti menurunkan harga barang karena pembelinya masih ada hubungan kerabat. Ya. Nan nambali ko adalah keponakannya umpamanya, diturunkan harga barang dek sagan deknya, atau pembelinya orang miskin, ya, atau pembelinya tokoh masyarakat, maka hal ini bolehkah atau bagaimana? Maka katakan sini oleh Dr. Erwandi, ya, maka hal ini dibolehkan dan jual belinya sah. Jadi kalau yang belanja itu ketampi awak, kemenakan awak, atau tokoh masyarakat, wali nagari, ya, macam-macam, pemohon camat, awak turunan harga karena menghormatinya atau karena segan kepadanya, maka ini sah jual belinya, tidak dianggap terpaksa. Ya. Apa dalilnya? Kok ia sah, apa dalilnya? Segala satu dengan dalil. Dalilnya adalah kalau bersedekah dengan semua harta, semua harga barang dibolehkan, baragi awak boleh, maka mengurang harga juga boleh. Bersedekah dengan barang tadi, kok barang kok membagian hibah kapak. Kalau ini saja dibolehkan, maka mengurang harga barang juga jelas boleh. Itu dalilnya.
Kalau barang dia saja wak selaku pembeli kepada penjual kita beri dia hibah. Atau kalau nya miskin wak engkau ambillah kau sebagai sedekah jembo. Kalau itu saja boleh, maka menurunkan harga barang juga apa? Juga boleh. Ini bentuk dalilnya. Sebagaimana jual beli yang terjadi antara Nabi dan Jabir. Terjadi jual beli antara Nabi dan Jabir, sahabat Nabi, ya. Di mana Nabi melihat unta Jabir yang berjalan lambat. Jadi unta nang kali jualnya kok jalannya lambat. Ya. Nabi menawar untuk membelinya. Lalu apa kata Jabir? Ambo hadiahan kepada engkau ya Rasulullah. Insyaallah. Nabi melihat, kasihan melihat Jabir ontanya sudah jalannya tidak lulus lagi. Lah mulai sakit-sakitan. Lalu Nabi membeli. Apa kata Jabir? Ambillah oleh engkau ya Rasulullah, ambo hadiahkan kepadamu. Ya. Kemudian Nabi tidak menerima hadiah dari Jabir tadi, tetapi Nabi menawarnya untuk membeli. Masya Allah, itu Nabi tadi. Ya, walaupun Nabi menerima hadiah, Nabi tidak boleh menerima sedekah. Menerima hadiah boleh. Ya, Nabi menawar harga unta yang dibeli Jabir. Jabir menawarkan harga unta itu satu uqiyah. Satu uqiyah ini lebih kurang 116 gram emas 24 karat. Namun Nabi rupanya menawar dengan harga yang tinggi. Ya. Nabi menawarnya satu uqiyah kirat, ya. Jadi begitu Nabi tadi. Enggak muahnya menawar dengan harga murah. Begitu Nabi tadi. Dia tidak menggunakan kesempatan. Dia ibunya ke Jabir, biarlah cuma membeli harga tinggi. Kelebihan harga tadi adalah sedekah dari Nabi atau hadiah. Nabi dengan dasar iba, maka dia beli dengan harga tinggi unta Jabir yang sudah tua tadi. Ini menunjukkan bahwasannya menurunkan harga barang karena segan kepada seorang boleh. Dan dalam membeli menaikkan, kita pembeli menaikkan harga barang karena iba dengannya juga boh, juga boleh. Tapi kenyataannya bisa enggak seperti itu? Awak balanjo ditawarkan harga sekian, awak beli dengan harga yang tinggi. Mungkin awak nak muah dah. Karena kecenderungan kita adalah bahan yang kemurah kan? Kecenderungan kita dalam membeli itu kau dapat lebih murahnya ditakkan harga kau takkan dia. Tapi Nabi tidak demikian. Ini contoh. Begitu juga kita kepada ikhwah-ikhwah kita. Jangan mentang-mentang kawan kau tersesak, lalu artinya adalah kita tekan lagi harganya. Lah dijualnya murah, wak takkan beli. Jangan seperti itu. Kalau kita ingin menolong-menolong saudara kita, uang kita ada, beli dengan harga normal atau sesuai dengan harga yang dia tetapkan. Banyak orang kalau wak menjual kenyo, nyetakkan harga. Kalau awak membeli kainnya, awak beli kainnya ni tinggian harga. Kalau awak menjual kainnya ni takkan harga. Bukan seperti itu agama kita, ya. Bukan seperti itu agama kita, karena jual beli itu merupakan sarana tolong menolong juga, sarana ibadah. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Persoalan berikutnya adalah haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual segan terhadap pembeli? Tadi sudah. Pembahasan berikutnya, kah haramkah membeli barang dengan harga murah karena penjual terdesak butuh uang? Awak membeli harga dengan harga murah, rupanya penjual ko nyo terdesak piti. Apakah jual beli ini halal atau haram? Ketahuilah bahwa kita hidup tidak selalu berjalan di atas normal. Ada kalonyo kehidupan kita merosot sehingga tidak ada yang mau dimakan.
Tak ada buat jual beli kalau buat pedagang kan. Atau kalau kita orang yang mengambil jasa, tak ada orang tiba. Maka tentu begitu sulitnya hidup kita, tak pasal barang buat jual. Kita menjual barang kita. Karena kenapa dijual? Karena butuh. Butuh duit banyak kan. Apakah boleh bagi seorang Muslim membeli barang tersebut dengan harga murah di bawah pasaran karena terpaksa dia untuk menjual? Maka di sini terjadi dua pendapat, terjadi perbedaan ulama dalam dua pendapat. Yang pertama adalah mazhab Hanafi dan sebagian ulama, ulama Hambali menyatakan tidak sah jual beli yang dilakukan ini, ya, menjual barang terpaksa dalam keadaan murah maka membelinya tidak sah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang penjualan orang yang terdesak. Maka hadis ini dikatakan oleh Imam Ahmad, hadis ini ya adalah dhaif, lemah. Imam Ahmad mengatakan maksud hadis ini bahwa seseorang yang terdesak butuh biaya, lalu dia datang kepada anda untuk menjual barang miliknya dengan harga 10 dinar padahal harga sebenarnya 20. Ini tidak boleh, ini tidak boleh lah separuh harga dijualnya, kan ruginya sebenarnya. Ini kata Imam Ahmad. Hadis ini namun berdalil dengan hadis ini, kata berdalil dengan hadis ini dhaif, hadisnya dhaif, lemah, berarti tidak bisa dijadikan sandaran. Ini pendapat yang pertama, yaitu pendapat Imam Ahmad, ya. Pendapat yang kedua menyatakan ini pendapat mayoritas ulama, yaitu sebahagian besar para ulama berpendapat bolehnya dan sahnya jual beli yang dilakukan karena terpaksa, karena kita terpaksa menjualnya, uang tidak ada, ya, untuk memenuhi kebutuhan. Umpamanya anak ke sekolah, ke masuk pondok, umpamanya kan, barang, ya, uang tidak ada di tangan. Yang ada adalah motor, mobil, wak jual, kita terpaksa ini untuk biar anak sekolah. Nah, nampak kini ko adalah motor ke dijual. Lalu kita berpikir baralah lah kau dibalik ulang motor kau. Kau tinggi-tinggi tidak lah, tak balik dia ulang. Lalu kita jual dengan harga di bawah harga yang pasaran punya. Maka dalam hal ini, ya, pendapat yang kedua ini menyatakan membolehkan bahwa jual beli ini sah. Apa dasarnya? Sahnya apa? Karena pembeli dengan dia membeli barang tadi, dia sudah meringankan beban saudaranya. Dia jual harga murah, dia sudah meringankan beban saudaranya. Andai dia tidak membelinya, sekiranya dia tidak membeli dengan segera, tentu saudaranya ini semakin susah dan tidak bisa mendapatkan biaya yang ia butuhkan. Dengan membeli barang tadi walaupun dengan harga murah, dia sudah ikut membantunya. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh Dr. Irwandi, dikuatkan karena dia tidak termasuk menzalimi. Tetapi nandak buliah itulah dijualnya murah, watakkan lo boleh. Sudah dijual murah, dia awak kini tak, ya, tak perlu. Tapi kita ingin membelinya, tapi harga sudah di bawah pasaran, ditakkan lo harganya boleh. Ini tak bagus, ya, tidak bagus. Nah, dengan membeli tadi sesuai dengan harga yang dijual, ini sudah meringankan bebannya. Kalau kita tidak membelinya, maka dia akan semakin sulit untuk mendapatkan kebutuhannya. Maka dari diriwayatkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir Yahudi Bani Nadir dari Madinah. Diriwayatkan Nabi mengusir Bani Nadir dari Madinah. Lalu
beliau menganjurkan mereka untuk menjual barang-barang agar tidak merepotkan dalam perjalanan. Lalu barang-barang dari Bani Nadir ini ya dijual kepada sahabat-sahabat dengan harga murah sehingga tidak merepotkan. Maka dari hadis ini dapat dipahami bahwa boleh hukumnya menjual dan beli barang dengan harga miring disebabkan penjual terdesak butuh uang. Ya. Di mana kaum Yahudi Bani Nadir terpaksa menjual barang-barangnya dengan harga murah karena dia diusir oleh Nabi karena melanggar perjanjian. Yahudi kau dari dahulu melanggar perjanjian. Ya. Diusir dari Madinah. Barang-barangnya banyak tak mungkin dibawa. Maka Nabi dan sahabat membeli barang-barang orang Yahudi tadi. Jika jual beli ini tidak dibolehkan, tentu Nabi tidak akan menyarankan mereka untuk melakukannya. Berikutnya adalah jual beli terpaksa yang dibolehkan. Apakah apa-apa saja jual beli terpaksa yang dibolehkan? Di antaranya adalah seperti hakim menetapkan menjual terpaksa sisa harta orang yang jatuh pailit. Jadi di pengadilan umpamanya seorang yang berhutang, hutangnya banyak dan dia jatuh pailit, bangkrut. Lalu hakim menetapkan bahwa orang ini harus menjual aset-asetnya, wajib menjual aset-asetnya. Kan ini dipaksa menjual. Kalau tidak dia jual maka ya apa jalan keluar yang didapatkan? Maka ini jual beli terpaksa yang dibolehkan. Yang memaksanya hakim, pengadilan. Kalau tidak nanti dia tertahan. Termasuk jual beli terpaksa yang dibolehkan adalah menjual tanah dan rumahnya disebabkan proyek pelebaran jalan umum. Jadi awak tanah awak di dekat jalan umum. Ya, kalau tidak dijual orang tidak bisa lewat. Ini dipaksa oleh negara untuk menjualnya. Ya, dan dibeli oleh negara umpamanya. Dan penjual wajib untuk menjualnya, dipaksa. Jual beli ini sah, dibolehkan. Jadi karena terkena proyek pembuatan jalan raya atau perluasan fasilitas umum seperti masjid, ya umpamanya masjid tidak tertampung lagi oleh masyarakat yang salat Jumat, masyarakat yang salat, ada tanah dekat itu, orangnya tidak mau untuk menjual, dipaksa. Siapa yang memaksa? Negara. Ya kalau pengurus masjid mungkin sama saja dengan untuk maslahat umum. Maka pemaksaan seperti ini sah dalam jual beli. Sah pemaksaan seperti itu. Di masa sahabat pernah terjadi, yaitu kebijakan Umar bin Khattab menggusur rumah-rumah yang berada di sekitar Masjidil Haram. Jadi Umar bin Khattab pernah menggusur rumah-rumah yang ada di dekat Masjidil Haram. Sementara orang semakin banyak, maka Umar memaksa untuk agar masyarakat itu menjual tanahnya untuk pelebaran Masjidil Haram dan diganti rugi. Tapi ganti ruginya tentu dengan adil. Karena tidak mungkin sahabat menzalimi orang lain. Beda aja kini mungkin. Pas sekarang ini ganti rugi lah diganti makoru. Rugi mungkin ya. Tapi sahabat ya, Umar ketika membeli barang tadi memang sesuai dengan pasarannya. Digusurlah tanah-tanah tadi jika tidak mau untuk menjualnya. Ada yang menolak, tidak mau menjual. Yang menolak ini dipaksa oleh ya, oleh Umar. Kalau tidaknya hukum. Kebijakan ini diikuti oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Umar ya wafat, khalifah dilanjutkan oleh Utsman. Utsman juga melakukan pelebaran Masjidil Haram
dan orang-orang yang berada di dekat itu wajib untuk menjual tanah-tanahnya atau rumahnya dan diganti rugi. Bahkan di masa Utsman, karena dianggap dia orang-orang Utsman ko lemah, lembut. Rupanya Utsman walaupun lembut, dalam kebenaran beliau tegas. Ya, orang enggan menjualnya. Apa yang dilakukan Utsman? Beliau membongkar rumah mereka. Ya, tak amuahnya untuk menjual, untuk pelebal Masjidil Haram. Orang yang salat semakin banyak. Akhirnya Utsman membongkar rumah-rumah mereka. Namun ketika itu pemiliknya menghalang demo. Ya, demo pemiliknya. Utsman memanggil pemilik-pemilik tadi. Apa kata Utsman? Kalian berani menghadang kebijakanku karena kalian tahu aku ini santun. Padahal dahulu Umar membongkar rumah kalian dan tidak seorang pun yang menghadanginya. Apa yang dilakukan oleh Utsman? Utsman memenjarakan orang-orang yang melawan tadi, dipenjarakan oleh Utsman. Ya. Akhirnya orang tadi tapasulai untuk menjualnya. Ini kebijakan Utsman, ya. Sangko Utsman ko lemah, ya, santun kan. Tapi dalam yang hak beliau, ketika pada masa Umar ada yang melawannya. Umar ko Masya Allah tegas. Masa Utsman ini lembut, ya, tapi kelembutan tadi disalahgunakan. Namun beliau dalam hal yang hak beliau tegas. Orang-orang yang menghadang tadi dipenjarakan oleh Utsman bin Affan. Kebijakan ini, ya, kebijakan dua orang khalifah ini menggusur paksa, tidak ditentang oleh para sahabat. Para sahabat yang hidup pada masa itu tidak ada menentang kebijakan sahabat tadi. Kalau tidak ada menentang, maka ini dianggap ijma, kesepakatan, ya, ijma para ulama, para sahabat ketika itu. Oleh karena itu, jual beli paksa untuk kepentingan umum dibenarkan dan dikukuhkan oleh ijma, ya, majma' fikih Islami, oleh ulama-ulama fikih Islam dengan nomor keputusan 29 tahun 1988. Ini bunyi keputusannya. Setelah menelaah penelitian yang diajukan oleh para pakar fikih tentang hukum penggusulan secara paksa demi kepentingan umum yang membolehkan hal tersebut berdasarkan dalil dari hadis perbuatan Khalifah Umar dan Utsman serta kebijakan para pemimpin selanjutnya, maka diputuskan, ini fatwa UKI, Konferensi Islam Sedunia, kumpulan para ahli fikih, di tahun 88 mereka memberikan fatwa. Pertama, diputuskan tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan, ya, tidak boleh melakukan penggusuran paksa untuk kepentingan umum kecuali dengan memperhatikan. Jadi ada ketentuannya, kalau untuk umum itu tidak semua yang umum, tapi diperhatikan. Pertama, pemilik tanah dan rumah yang digusur paksa harus mendapatkan ganti rugi yang adil. Kalau ia diganti rugi, adil. Jangan enggak diganti maka rugi, kan gitu. Ya, ditentukan oleh pihak ketiga yang berpengalaman. Jadi harga tanah itu, harga rumah ditentukan oleh pihak ketiga yang tahu harga pasar tadi. Harganya tidak boleh di bawah harga pasar. Kalau ingin ganti rugi, tidak boleh di bawah harga pasar. Inilah keadilan tadi, ya. Keadilan dalam agama kita. Dibayar sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda, janji setahun, janji ini. Tidak boleh. Yang kedua, pihak yang menggusur, yang boleh menggusur itu hanyalah pemerintah, bukan swasta. Ya. Pemerintah setempat atau instansi yang ditunjuk oleh pemerintah. Jadi yang menggusurnya adalah pemerintah, bukan swasta. Ya. Yang menggusurnya pemerintah. Yang ketiga, syaratnya apa? Tujuan penggusuran untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan proyek pribadi.
digusur rumah orang tapi untuk kepentingan proyek, proyek pribadi tidak boleh. Jadi tujuan penggusuran itu untuk kepentingan umum, sifatnya menyangkut kebutuhan mendesak, umpamanya masjid, fasilitas umum umpamanya yang dibutuhkan masyarakat, masjid atau jalan, orang tidak bisa lewat jalan kecil, kendaraan banyak harus diperlebar, atau jembatan, kepentingan umum bukan kepentingan pribadi. Kemudian penggusuran bukan untuk investasi pemerintah atau pribadi, ini syarat, bukan untuk kemasukan uang pemerintah. Sekarang kan banyak dibangun matahari, dibangun untuk masukan pemerintah sini, sementara rakyat banyak dirugikan. Ini tidak boleh, tidak boleh dalam agama kita. Jika salah satu persyaratan di atas dilanggar, seperti pemilik tanah dan rumah digusur harus mendapat ganti rugi, ternyata ganti ruginya adalah diganti dengan tidak adil atau di bawah harga pasar, tidak sah. Atau pihak yang menggusur hanyalah pemerintah setempat, ternyata yang menggusur itu adalah pihak swasta, ya, tidak sah. Atau tujuan penggusuran untuk kepentingan umum tapi dialihkan kepentingan pribadi. Atau penggusuran untuk investasi pemerintah, ya, investasi keuangannya. Kan banyak, masih banyak hal yang lain. Itulah pembahasan kita pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat, ya, tentang fikih muamalah kontemporer atau harta haram yang berhubung dengan jual beli terpaksa. Moga kita mendapatkan pencerahan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.